Halo sahabat-sahabat teater sekalian. Salam jumpa bagi rekan-rekan saya. Salam kebaikan, salam kasih, dan salam cinta bagi pioner sejati ya. Gimana kabar hari ini? Saya berharap pioner dalam keadaan yang baik ya. Dalam masa tunggu ini ya. 8 hari apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Ya. Kita tetap bersabar. Dan bagaimanapun juga saya harus menyapa para penyanyi dengan salaman yang penuh kehangatan ya. Karena si Bibi tidak ada dan adiknya Bibi entah kemana, saya menyapa dari sebuah tayangan aja ya, berharap disimak baik-baik lah ya untuk para penyanyi. Ya, itu dia salam hangat saya dari untuk para penyanyi sekali lagi lah ya, supaya mantap ya, saya hilangkan muka saya ya supaya Saya pikir itu yang paling salam termahal ya untuk para penyanyi. Mbak Meriam. Oke ya. Sebagai bentuk respek saya buat mereka ya. Itu salam hangat benar-benar. Mau lihat lagi sekarang? Boleh lah ya, 3 kali supaya sempurna ya. Oke. Saya pikir cukup ya, udah sempurna ya. Nah, teman-teman, seperti pada judul ini ya. Di thumbnail saya menemukan sebuah postingan ya yang begitu membuat hati berdebar-debar ya. Ya, sudah selamat bagi Pioner, kita punya nilai GCV ya. Dan sudah direstui tanda tanya ya. Ini kita lihat servernya. Seperti yang teman-teman lihat ini di dalam kurung ya. 314159. Kita tunggu saja ya. Apakah ini sudah nyata atau server-server editan-editan saja ya. Kita tunggu bagaimana cara menunggu, yaitu dengan melihat, menguji dengan waktu ya. Sempat beberapa minggu yang lalu Kosasi menggemparkan kan. Nah, ya saya nggak tahu apakah ini masih bagian daripada buatan Kosasi ya. Tapi intinya apakah sudah direstui, kita menunggu apa yang dilakukan oleh Bang Nicholas ya. Nah, itu rekan-rekan pioner semuanya. Lalu kemudian video saya ya, saya harus melihat kolom komentar, selalu menyapa rekan-rekan pioner semuanya. Pioner lihat sendiri ini. Ingat, jadi ini yang saya lihat video ya teman-teman ya. Seorang rekan dari showroom ya ini seperti ini. Dari Bang Adi Mulia. Mantap. Bang, aku mau tuh mobil, aku belum punya ya. Wow, mantap ya. Bang user. Oh. Apa ini? Kutena asaan, apa maksudnya ini? Enggak ngerti saya. Ho. Pioner boleh berharap tapi jangan berlebihan. Open mind masih lama, kudu sabar. Mindianto. Ye. Pioner boleh berharap tapi jangan berlebihan. Kita tetap menunggu saja. Ya, teman-temannya. Yang saya perlihatkan itu kan ada ya.
Memang di situ ya, lihat. Ya, itu kan ya itu kan video real ya, nyata ya. Ada logo-logo PyCoin-nya ya. Oke. Nah. Itu kan? Ya. Ya, silahkan juga ya, tidak mau berharap juga boleh, enggak apa-apa ya. Saya selalu bilang bahwa ketika negara misalnya tirai bambu, Korea sudah menerima dengan sepenuh hati PyCoin ini, maka para pemilik koin itu beruntung ya, sangat beruntung ya, karena otomatis itu akan jadi mahal sekalipun di Republik tidak respect gitu ya. Kalau saya bilang mau atau saya ngomong tidak respect aja ya. Oke ya, rekan-rekan pioner semuanya ya, itu informasi yang luar biasa. Kemudian kalau di grup Pi Network, wow, banyak beritanya, ramai postingan. Kabar menarik, fitur baru akan segera diaktifkan untuk memastikan bahwa hanya pemilik sendiri yang dapat mengakses dompet mainnet yang dimigrasikan. Hal ini akan melindungi pioner yang tidak bersalah, yang dulunya penipoi bisa memakai dompet orang lain, nantinya tidak bisa ya. Ya, kita tunggu saja semuanya. Honda Accord. Wow. Keren ya teman-teman. Apakah menerima PyCoin? Nggak ada logo PyCoin. Mewah banget. Ya kalau sudah terbit PyCoin-nya ya bisa lah ya. Ini kalau naik di sini hidup kelihatan terhormat ya. Terhormat. Oke ya, teman-teman pioner semuanya, itu informasi, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan, sukses ya, tetap semangat menantikan open minded ya, tunggu berita-berita terbaru lagi dari Bang Dema ya, berita-berita referensi sambil menunggu berita A1 dari core team ya. Oke, apakah saya perlu menyapa lagi mereka yang masuk? Udah, saya lihat udah ya, ada sih sisa-sisa sedikit yang masuk di dalam ya, maka itu saya tetap menghormati juga mereka ya, dan menyapa mereka. Sekali lagi lah saya menyapa mereka. Iya. Iya kan? Iya. You want to kiss me? Kiss me? Iya. Untuk pioner sejati, salam sukses, tetap semangat.